Jangan lupakan 5 hal ini saat sudah punya pasangan, mau itu pacar, tunangan, atau sudah menikah. Nomor 1, orang tua. Ya, jangan sampai waktu lu sudah punya pasangan, lu jadi lupakan hubungan lu dengan orang tua lu. Pastikan bahwa lu tetap bisa membagi waktu dengan mereka, spend time dengan mereka, dan punya komunikasi dan hubungan yang semakin baik juga dengan orang tua lu. Nomor 2, kesehatan pribadi. Jangan sampai saat lu sudah punya pasangan, kesehatan lu malah semakin menurun dan bukannya semakin sehat. Malah muncul banyak penyakit-penyakit baru atau bahkan sering sakit-sakitan. Pastikan istirahat cukup, tidur juga cukup. Jangan sampai hubungannya merusak kesehatan pribadi lu. Nomor 3, pekerjaan. Jangan sampai hubungan lu dengan pasangan lu merusak pekerjaan yang sedang lu lakukan sekarang. Dan semakin parahnya, jangan sampai pekerjaan yang sedang dikerjakan menurun, semakin sedikit, dan gak bisa berkembang punya baik pekerjaan yang lebih produktif lagi. Nomor 4, ini penting banget. Ibadah. Ya, ibadah lu dengan Tuhan itu harus selalu meningkat. Jangan sampai saat lu punya pasangan, malah semakin berkurang dan bahkan gak ibadah sama sekali. Yang terakhir, nomor 5 adalah diri sendiri. Jangan sampai lu melupakan diri sendiri dan tidak memprioritaskan hidup lu sendiri. Karena pada akhirnya, yang peduli dengan diri lu adalah diri lu sendiri. Pastikan lu jangan kehilangan diri sendiri dan lu semakin menjadi orang yang lebih baik untuk diri lu sendiri juga. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. I'm Brandon Lim, signing off. Peace out.